Investasi kini sudah menjadi sebuah kewajiban banyak orang selain menabung ya BMers. Terlebih, mudahnya akses berinvestasi menjadikan semakin banyak orang yang terjun ke dunia investasi. Berbagai instrumen investasi yang dikenal banyak masyarakat, instrumen investasi reksadana pasar uang adalah salah satu yang paling aman loh. Bahkan diperkirakan prospek reksadana pasar uang di tahun ini berpotensi naik. Terlebih, adanya kenaikan suku bunga yang diyakini bakal memberikan sentimen positif nih BMers. Bahkan menurut Vice President of Investment Research Infovesta Wawan Hendrayana mengatakan, reksadana pasar uang adalah salah satu instrumen yang paling aman dan selama ini hampir tidak pernah negatif. Menurutnya juga nih, kenaikan suku bunga akan mempengaruhi bunga deposito. Sehingga reksadana pasar uang juga akan mengalami peningkatan return. 60% dari investor reksadana banyak menaruh dananya pada reksadana pasar uang loh. Wah, lebih dari 0,5% ya BMers. Walaupun return deposito dan reksadana pasar uang tak terpaut jauh bahkan serupa, ada keunggulan reksadana pasar uang dibandingkan deposito. Yaitu bisa dicairkan kapan saja. Wah, duit THR diinvestasikan ke reksadana pasar uang aja kali ya BMers.